Semoga anak-anak Bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bunda Irma. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, hop. Before we start our lesson today, let's say basmalah together, pray begin. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat prakarya bunga tisu. Nah, sebelum Bunda menampilkan cara pembuatannya, Bunda mau mengajak anak-anak untuk tepuk kupu-kupu terlebih dahulu supaya anak-anak Bunda semuanya lebih semangat lagi mengerjakannya. Oke, semuanya ikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Tepuk kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Terbanglah tinggi, terbanglah tinggi. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak Bunda semuanya sudah semangat? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Kali ini anak-anak Bunda harus dengan lebih semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Terbanglah tinggi, terbanglah tinggi. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak Bunda sudah lebih semangat? Oke, jika sudah anak-anak, hari ini kita akan membuat prakarya bunga tisu. Nah, setelah ini Bunda akan menampilkan video cara pembuatannya. Silakan anak-anak Bunda disimak dengan baik ya. Selamat menyaksikan anak-anakku. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan membuat prakarya, yaitu bunga tisu. Nah, kira-kira apa saja ya alat dan bahan yang kita butuhkan? Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah tisu. Yang kedua adalah gunting. Yang ketiga adalah sedotan. Yang keempat adalah benang. Dan yang terakhir adalah tusuk sate. Langsung saja kita ke langkah pembuatannya. Langkah yang pertama, kita ambil tisu kurang lebih 5 lembar. Nah, setelah itu akan kita lipat secara bolak-balik depan, kemudian kita lipat juga di bagian belakang. Nah, akan kita lipat seperti ini sampai ujung tisunya habis. Nah, seperti ini. Langkah yang berikutnya, kita akan potong benang. Panjang benang kurang lebih 10 sampai dengan 15 cm. Setelah itu, kita akan ikatkan benang di bagian tengah tisunya. Kita ikat secara erat di bagian tengah tisu tersebut. Nah, sekarang kita lihat, apabila sisi kanan dan kiri belum sama panjang, maka akan kita potong bagian yang lebih panjang. Seperti ini, agar sisi sebelah kanan dan kiri sama panjang. Langkah yang selanjutnya, kita akan potong ujungnya membentuk segitiga.
Apabila kedua ujungnya sudah membentuk segitiga, sekarang kita akan lebarkan sisi kanan dan kirinya agar membentuk seperti dasi kupu-kupu. Nah, kita lebarkan bagian ujung kanan dan kirinya agar membentuk seperti dasi kupu-kupu. Langkah yang selanjutnya, kita akan pisahkan setiap lembar tisunya agar menyerupai seperti kelopak bunga. Kita pisahkan satu persatu. Dalam memisahkan tisunya, anak-anak harus berhati-hati agar tisunya tidak sobek. Nah, seperti ini. Bunga dari tisunya sudah jadi. Setelah ini, kita akan membuatkan tangkai bunganya. Tangkai buat ini akan kita buat dari sedotan dan juga tusuk sate. Caranya sangat mudah. Anak-anak tinggal memasukkan tusuk sate ini ke dalam sedotannya. Setelah itu akan kita tusukkan ke bagian belakang bunganya. Nah, anak-anak sudah jadi bunga dari tisunya. Sekarang anak-anak boleh mencoba membuatnya di rumah. Selamat mencoba. Nah, bagaimana cara pembuatan bunga tisunya? Mudah bukan? Semoga anak-anak bunda semuanya bisa ya. Karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, anak-anak setelah ini bisa membuatnya ya. Jangan lupa untuk disubmit di e-learning sekolah teladan. Selamat mengerjakan anak-anakku. Bunda akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.